الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نسيه هنا فلا نكون نسي مجلس هنا دكتور سيف الدين كتور عمر سعيد Ikhwan dan akhwat, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana kita dapat bersama pada malam ni yang sepatutnya bulan lepas dah kita ada sesi yang sebegini. Cuma Allah izinkan pada malam ni lah kita dapat kursi. Dan sampai pergi apa? Kalau sebelum-sebelum nak jawab, okay. Senang nak naik target. Tadi Huna Falah tersebut tentang liyatafaqahu fid-din, ayat dalam surah Taubah. Nanti lupa ayat dan nombor berapa, cuma dia second last page surah Taubah, ayat bawah tadi. Ayat ni dulu masa nak belajar di Yaman tu, Universiti Iman, dia jadi ayat ni, dia jadi macam moto universiti jamiah. Kalau moto UIA ni apa? Leading the way. Ha. Kalau kami dulu satu ayat ni lah. Allah kata a'udzubillahi minasyaitanirrajim wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafaru min kulli firqatin ta'ifatun minhum liyatafaqahu fid-din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Selalu diulang-ulang oleh presiden universiti itu, Prof. Syekh Abdul Majid Zandani. Ayat ni dia selalu ulang dalam muhadarah dia, dalam kuliah-kuliah dia. Allah sebut dekat situ, surah Taubah ni antara surah akhir yang Allah turunkan. Hujung-hujung usia Nabi, lagi berapa bulan Nabi nak wafat, dan dia turun mengulas peperangan Tabuk. Nama peperangan tu peperangan Tabuk, tapi dia tak berlaku perang. Bila sampai ke Tabuk, orang yang dah, musuh dah tak ada. Tapi teruk lah, walaupun tak berlaku perang tapi teruk, sebab perjalanan nak pergi, perjalanan nak balik, musim panas lagi. Dia memang dia di hujung-hujung usia. Apa yang Allah kata kat situ? Allah kata wa makanal mu'minun, dari segi fiqh, dari segi usul fiqh. Ayat-ayat Al-Quran yang hujung ni dia selalu dia yang conclude, sebab tidak ada ayat yang boleh masuk ayat ni lah. Sebab bila ayat yang last-last Allah turunkan, itulah Islam yang yang sebab itu yang paling latest. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Allah tetap, kalau berlaku peperangan yang bukan difa' lah, apa ni, peperangan ni pertahanan, kalau diserang memang semua orang kena pertahankan lah. Ini peperangan yang dia kena keluar pergi perang, yang macam perang Tabuk ni, keluar pergi ke sampai Tabuk. Allah kata kalau sampai dalam peperangan pun, kalau ada berlaku peperangan, tak semua kena pergi perang. Liyanfiru kaffah, semua kena pergi perang. Falawla nafara, Allah kata falawla nafara, tadi liyanfiru, yang keluar pergi perang tu digunakan perkataan nafar, pergi perang. Tapi Allah kata falaula nafara, yang stay tu pun Allah guna perkataan nafar juga. Sebab Allah tak mau membezakan yang keluar pergi perang tu dikira nafar, yang stay ni dia macam bukan nafar, dia pun nafar juga. Sebab dia bukan duduk saja, dia bukan tak pergi perang tu duduk saja, dia ada tugas dia.
yang tak boleh ni yang duduk saja. Dalam taubah ni sebut ya, apa ni, la yastawil qa'idin qa'id. Qa'id ni dia duduk, dia qa'ada yaq'udu, dia beza dengan jalasa yajlisu. Qa'ada ni selalu digunakan dalam peperangan apabila ada seseorang tu ditugaskan untuk jadi mata-mata, dia kena duduk mengintai lama, dia duduk lama, dia perhati daripada jauh, dia duduk eh, dia tak buat apa, dia duduk, duduk saja tengok apa yang berlaku, tak boleh bergerak pun, itu disebut qa'ada. Jadi Allah nak menggambarkan kalau orang yang duduk saja tak buat apa tu qa'ada lah. Sebab itu bahasa Arab bagi orang yang pencen, istilah dia al-mutaqa'id, orang yang pencen duduk saja. Tapi orang yang tak pergi perang ni, Allah guna perkataan nafar juga. Maksudnya dia pun sama macam orang pergi perang. Min kulli firqatin, daripada orang Ansar, daripada Muhajirin, daripada setiap kelompok orang Islam ni ada kumpulan yang stay. Stay tu untuk apa? Liyatafaqahu. Lam tu lamu ta'lil. Kenapa kena stay? Liyatafaqahu. Yatafaqah, dia guna fi'il mudhari'. Maksudnya dia continuous. Dia bukan sekali, dia mesti kena berkali-kali lah, berterusan. Liyatafaqahu fid din. Pada ayat Quran, liyatafaqahu fid din. Din, tafaqquh, faqaha, dia maksudnya apa? Faham, al-fahmu wal-idrak. Itu maksud fiqh. Dia sudut literally lugatan al-fahmu wal-idrak, memahami. Itu maksud tafaqquh. Bukan dia tafaqquh tu belajar fiqh. Tak, tafaqquh tu dia faham agama. Dan ad-din, agama tu bukan hanya ibadat dan hukum-hukum akan fiqh. Jadi jangan ingat pula kita ni yang ambil bidang pengajian Islam ni, kita alim betul-betul fiqh, kita memenuhi hasrat ayat Quran, iaitu liyatafaqahu fid din. Hukum hakam fiqh sebahagian daripada din. Din ni apa? Seluruh aspek kehidupan manusia itulah din. Itulah din. Jadi ayat ni terpakai kepada semua orang yang mempersiapkan diri dia untuk dia jadi mahir, pakar dalam satu-satu bidang dalam aspek kehidupannya. Ia tafaqquh fid din, maksudnya dalam erti kata yang menyeluruh lah, din yang menyeluruh. Kalau kita faham din hanya satu aspek je, kita dah menyempitkan agama ni lah, kita dah menyempitkan agama. Ia tafaqquh fid din, untuk apa dia faham agama? Itu balik-balik ayat tu tak habis kan. Untuk apa dia faham agama? Dia tafaqahu fid din, untuk apa? Sambung ayat tu. Wal yunziru qaumahum. Bukan Allah tak kata liyatafaqahu fid din wal yuallimu qaumahum. Allah tak kata wal yuallimu qaumahum. Orang yang dah dia pakar, dia mahir, dia alim dalam bidang dia, dalam agama, bukan tujuan dia kita belajar jadi alim-alim ni, belajar pandai-pandai ni, kerana kita ta'lim, untuk ta'lim, li ajli ta'lim, bukan untuk ta'lim, bukan li yu'allimu wali yunziru. Wali yunziru, untuk memberi inzar. Apa beza dia? Inzar tu apa? Inzar ni adalah seruan agama. Nabi SAW bila Allah lantik dia jadi Nabi, antara ayat yang awal tu pun Al-Mudathir dengan Al-Muzammil. Ya ayuhal Mudathir, qum fa'anzir. Bukan qum fa'alim. Nabi bukan datang sebagai seorang mu'alim, bukan buka kitab mengajar kat masjid. Itu bukan tugas hakiki Nabi SAW. Tapi antara dia, dia memahamkan agama lah, daripada wahyu Allah SWT. Tapi dia memberi inzar. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Apa maksud inzar?
ayat yang bila Allah suruh Nabi seru kaum kerabat dia tu, ada orang nak masuk. Seru kaum kerabat dia. Allah kata wa anzir ashiratakal aqrabin. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Inzar juga. Yang ni pun wali yunziru qaumahum. Inzar juga. Inzar ni bila Nabi naik atas bukit Safa, masa bila Allah suruh dakwah secara jahar, openly, sebelum tu secretly, bila Allah perintahkan Nabi dakwah secara jahar, Nabi naik atas bukit Safa, yang kemudiannya kena maki dengan Abu Lahab, kemudian turun surah Al-Lahab. Apa Allah kata, apa Nabi kata atas bukit Safa tu sampai kena maki dengan Abu Lahab tu? Antara yang Nabi sebut, inni nadhirun lakum, sesungguhnya aku memberi nadhir, memberi indar kepada kamu semua, akan ada azab yang pedih menanti. Nabi pun duk keep on sebut tentang indar. So indar tu apa? Balik ayat tadi, wali yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, apabila yang tadi pergi perang balik, mereka ni tugas dia wali yunziru. Untuk apa wali yunziru tadi? La'allahum yahzarun. Hadar. La'allahum yahzarun, supaya mereka berjaga-jaga. Maksudnya wali yunziru tu untuk hadar. Jadi apa maksud yang wali yunziru? Faham apa nak sampai ni kan? Faham kan? Ini semua pengajian Islam. Jadi patut boleh faham ayat Quran ni kan, bahasa Arab ni. UA pula bahasa Arab. Allah. Wali yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Maksudnya inzar tu supaya dia berjaga-jaga. Macam contoh ni, kalau lepas raya tadi pun duk tengok jam lah tu. Semua orang nak balik cuti sekolah seminggu ni. Naik karak ni, dia punya signboard tu macam-macam kan. Bengkok-bengkok lah, jalan licin lah, binatang melintas lah. Itu semua memberi apa? Memberi amaran supaya kita berjaga-jaga masa drive tu. Memberi amaran. Test. Okay. Lain macam dia punya, macam robot lah seorang. Dia kena letak atas. Dia tak boleh. Test. Dia lain lah bila tak atas kan. Dia apa ni, orang yang pandai bahagian ni, dia pergi Masjidil Haram kan. Masjidil Haram tu kan dia terbuka. Dia tengok, dia kata ni memang hebat engineer, sound engineer. Bukan sound technician, sound engineer. Masjid yang terbuka, tapi orang duduk penjuru mana pun Masjidil Haram, dia dengar suara imam tu seketul-seketul. Dia punya speaker tu, angle speaker tu duduk macam mana, dekat mana ada speaker tu pun semua dia ada, dia punya matematik dia. Sound engineer. Lepas tu kadang-kadang kita pergi sengah-sengah masjid, nampak masjid canggih, PA system out. Apa yang imam baca kita tak dengar, disebut tak berputih kan. Jadi kalau orang yang biasa jadi imam, dia memang sensitif tentang sound system. Walaupun pakai mikrofon, habis dia jadi imam, suara dia serak. Sebab dia punya ni dia tarik suara dia. Siapa pernah pengalaman tak orang? Ni mikrofon ni silap berapa puluh ringgit ni. Nak cerita contoh penyanyi, macam kalau tengok Datuk T kan, Datuk Siti Nurhaliza tu, dia punya mikrofon tu, itu mikrofon sendiri. Dah ada setting lah okay. Jadi dia pergi cucuk dekat mana-mana dia punya mixer tu, dah set dah, tak payah buat sound check dah, sebab dah setting lah. Mikrofon tu dia bawa ni, yang lilap-lilap tu kan, RM10,000 tu harga tu. Bukan ribu kan, RM10,000. Sajalah, bukan tajuk. Balik tadi, maknanya inzar tujuan dia untuk memberi peringatan
Dia beza dengan takdim, dia bagi tahu. Agama ni bukan sekadar untuk bagi tahu ini halal, ini haram, ini boleh, ini tak boleh, itu taklim. Tapi bila inzar, maksudnya orang yang diberi inzar ni, oh dia takut. Oh ini Allah tak bagi. Oh ini haram. Ini tak boleh. Ini kena buat. Kalau tak buat tak boleh. Itu beza dia. Dia bukan sekadar taklim dia di sini. Oh tu yang orang alim cerdik-cerdik pun merapu kau tengok ni. Tak kurang lah yang cerdik-cerdik bidang agama ni merepek kan. Di sini lah. Inzar dia bukan bagi kat sini. Dia inzar ni sini dengan sini. Dia rasa jaga-jaga, dia takut, dia risau, dia bimbang. Bimbang, risau, takut, gerun, berjaga-jaga, berhati-hati. Itu semua perasaan, rasa. Jadi balik pada ayat tadi, liyatafaqahu fiddin tu tujuannya adalah untuk waliyunziru qaumahu. Supaya mereka la'allahum yahzarun. Itu beza dia. Ifa dan akhawat. Satu menjadi cabaran kepada student ataupun talibul ilmi bidang pengajian Islam ni ialah penguasaan ilmu. Penguasaan ilmu. Kalau kita tengok orang yang bidang lain, kita sebut pun profesional. Sepatutnya bidang pengajian Islam pun dia jadi profesional. Maksudnya hanya dia aja yang mampu memahami benda tu. Orang lain tak mampu. Orang lain, maksudnya kalau apa yang kita tahu sama aja dengan apa yang orang yang sekadar duduk dengan kuliah maghrib, duduk baca buku-buku agama ni tahu. Information yang kita ada dengan information orang yang bukan bidang agama ada sama. No meaning, tak ada makna dah. Cuma kita tengok ni, sebenarnya duduk dekat kuliah engineering. Orang yang ambil engineering, dia nanti bila keluar, dia graduate, dia boleh jadi engineer. Syarikat-syarikat engineering boleh hire dia, boleh ambil dia. Tak kira lah engineering bidang apa pun, civil ke, mechanical ke, chemical ke. Kalau orang bidang perubatan, dia keluar dia jadi doktor, contohnya. Tak pun dia jadi dentist ataupun dia jadi nurse. Orang yang ambil bidang undang-undang, dia jadi lawyer. Dia bidang undang-undang. Tapi orang yang bidang agama ni, biasanya dia tak boleh jadi profesional dalam bidang dia. Penguasaan dia terhadap bidang dia tu. Ini yang menjadi cabaran kepada orang bidang pengajian Islam. Kenapa? Kerana basic tu, penguasaan ilmu-ilmu asas tu yang tak solid. Contoh dia nak bagi jenis. Orang yang ambil bidang sains, teknologi contohnya, dia bila dia nak terpilih masuk ke dalam bidang sains dan teknologi, basic dia kuat. Tambah-tambah lah ni lah dengan kena keluar pesan SPM tu contohnya kan, basic dia mesti dia kena okey dari sudut matematik dan admat, fizik, kimia. Itu dia kena, dia memang. Lepas tu masuk universiti, yang tu pun di polish lagi, belajar lagi. Jadi basic tu memang ada. Tapi orang yang dalam bidang pengajian Islam, basic dia yang kena memang dia kuasai adalah lughah. Lughah tu. Kenapa? Sumber agama kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua-duanya dalam bahasa Arab. Kita nak menguasai. Sebab itulah bekas Perdana Menteri kita ni, dia concern sungguh nak pengajian sains dan matematik dalam bahasa Inggeris tu. Dia kira bidang sains teknologi ni kena menguasai bahasa Inggeris. Itu dia punya pandangan. Tapi yang ni bidang pengajian Islam memang kena menguasai bahasa Arab. Kita nak faham betul-betul secara big picture, secara juz'i pun. Qala Allah, qala Rasul. Kalau kita nak faham agama ni,
qala Allah, qala Rasul tu kita melalui terjemahan kita dapat. Tak dapat. Ha? Dia mesti kena menguasai bahasa, kena menguasai lugah. Itu isu dia. Isu utama bidang pengajian Islam adalah kenapa dia tak boleh betul-betul kuasai ilmu tu. Sebab kunci ilmu tu, iaitu lugah tu, dia tak dikuasai. Contoh, buku-buku rujukan dia pun terhad. Buku-buku rujukan pun terhad. Memanglah ada kitab-kitab tafsir yang dah diterjemah. Tapi Ummahatul Kutub dia panggil, kitab-kitab induk dalam tafsir contohnya, memang benda bahasa Arab. Macam kami dulu dalam subjek tafsir, walaupun ada takhasus, ada PhD pun, fiqh dan usul fiqh, tapi subjek tafsir wajib. Setiap sem ada tafsir. Dahlah wajib. Setiap sem ada tafsir. Kalau nak buat assignment tafsir tu, memang dia tak boleh takat 2-3 tafsir. Mesti kena melihat lebih daripada 6-7 tafsir, supaya kita dapat different angle. Sebab ada niche tafsir-tafsir tu, dia ada niche dia. Macam contoh tafsir maksur. Tafsir maksur ni biasanya pakai Tabari ataupun ringkasan dia, tafsir Al-Quranul Azim Ibn Katsir. Tapi dia ada tafsir di sudut lughah, di sudut balaghah, macam Zamakhsyari. Dia melihat dari angle bahasa. Ada juga tafsir yang melihat dari sudut ayatul ahkam, macam tafsir Jami'ul Ahkam Al-Qurtubi. Di semua mufassir ni, dia ambil tafsir tu, dia buat kitab tafsir dia tu, dia ada niche dia. Quran ni kalau kita tengok satu, dia baru dapat satu lah. Tak kira lagi macam Syaukani, tafsir Fathul Qadir tu dia menghimpunkan antara riwayah dan dirayah. Jadi itu contohlah nak kata. Macam mana dia nak menguasai ilmu sedangkan Ummahatul Kutub dalam tafsir pun dalam bahasa Arab. Macam mana contohnya hadis. Hadis ni dia punya syarah hadis. Macam Al-Bukhari. Paling kena tengok Bukhari ni, syarah dia adalah Fathul Bari, Ibn Hajar Asqalani. Sedangkan ada banyak lagi syarah Al-Bukhari, tapi paling famous adalah Fathul Bari lah. Muslim sama juga dengan kutubus sitah yang lain kan. Itu kenapa ada sebut Quran dan hadis tu. Kalau orang yang bidang dalam bidang fiqah ataupun usul fiqah, sumber dia Quran dan hadis. Dia mesti strong Quran dan hadis lah, sebab itu sumber. Macam mana dia ambil dalam bidang fiqh dan usul fiqh, tapi dia tak menguasai sumber dia. Manhajul mufassirin, dia tak tahu kan apa manhaj para mufassir. Dia tak tahu jarh wa ta'dil. Ilmu-ilmu basic tu memang masalah dia. Pengajian Islam ni di peringkat universiti ni, dia macam assume orang yang masuk bidang pengajian Islam di peringkat universiti, dia dah okey dah basic. Dia terus takhusus. Di peringkat undergrad pun dia dah takhusus lah. Sebab dia punya assuming dia memang dia telah settle basic. Jadi itu yang menjadi problem lah. Jadi oleh kerana tu, masing-masing daripada kita yang bidang pengajian Islam ni, kita kena, orang kata apa, zatiah, kendiri untuk mendalami ataupun menguasai ilmu-ilmu asas yang basic dalam dalam pengajian Islam, iaitu lughah yang pertama. Lughah memang kena kuasai lughah. Ana dulu tak minat bahasa Arab ni, tapi dah kena terlanjur pergi ke Yaman tu, memang kena jadi minat juga. Kena jadi minat dia, sebab memang masyayikh kami sebut seorang tu tak boleh dikatakan alim faqih, melainkan dia memang menguasai bahasa daripada sumber
agama, iaitu Al-Quran dan Hadis. Jadi itu asas dia. Memang tu tak dapat tidak. Lurah memang tak dapat tidak. Okey. Datang pula ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh ni sebenarnya ilmu membantu kita memahami orang kata apa dia, metodologi dia. Dia disimplified kan. Dia dijadikan satu cabang ataupun disiplin ilmu. Dia dipelopori oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dia letakkan asas-asas. Sebab waktu Al-Quran turun dan selepas itu, masyarakat yang menerima Al-Quran dan mendengar apa yang Nabi cakap, mereka memang bertutur dalam bahasa Al-Quran. Sebab bukan mereka tutur dalam bahasa Al-Quran, Al-Quran turun dalam bahasa yang mereka tengah bertutur. Bilisanin Arabiyyin mubin. Dan Nabi pun bercakap dengan lisan mereka itu. Mereka tak perlu apa-apa kaedah ilmu untuk faham apa yang Nabi cakap tu, untuk faham apa yang Allah bagi tahu. Jadi tak ada pun ilmu-ilmu tu semua. Jadi memang dia boleh faham direct. Macam anak nak beri contoh lah dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu, kita kalau bahasa Melayu, kita nak faham kalau mak suruh anak masak nasi kan. Lepas tu lah masak nasi, semua anak faham masak nasi tu apa. Dia pergi dapur, dia buka tong beras, dia basuh beras tu, dia masak beras. Sedangkan mak dia suruh masak nasi. Masak nasi maknanya goreng lah nasi tu. Masak nasi goreng. Tapi kita semua faham bahawa istilah masak nasi tu ialah istilah masak, dia tak ada lah. Istilah masak nasi tu ialah masak beras. Itu bahasa kita. Memang kita dengar daripada kecil tu, itu dia punya apa, dia punya terminologi dia. Apa yang kasar tu. Itu nak maksudnya penggunaan bahasa kita. Makan apa tadi? Makan daging. Semua orang faham bila makan daging tu maksudnya apa? Daging lembu. Sekarang kalau kita makan ikan pun, makan daging ikan kan? Takkan kita makan tulang ikan. Kalau kita makan apa, ayam, kita makan daging ayam kan? Tapi dia sebut makan daging ni semua faham daging lembu. Kalau makan kambing, kita sebut makan kambing. Penggunaan lenggok bahasa, gaya bahasa, contoh kita duk guna bagi orang apa ni, kedua orang tuanya. Kita faham kedua orang tuanya tu maksudnya ibu bapa kan, orang rumah apa, isteri. Itu istilah. Jadi bila Islam ni dah tersebar dalam kalangan yang bukan bertutur dalam bahasa Arab, maka masa itulah para ilmuwan ni kena buat kaedah macam mana nak faham. Macam mana nak faham apa maksud tu, ayat tu. Macam mana nak tahu betul itu ayat tu suruhan. Ini dalam ilmu sufik. Ilmu sufik ni dia ada satu bab dengan al-amru wa nahyu kan. Al-haqiqatu wal majaz kan. Al-Nas wa Al-Mufassal Wal-Bayan wal-Mujmal. Ini semua Al-Am wal-Khas dan Al-Mutlaq, Al-Muqayyad. Itu semua nak faham ni. Penggunaan perkataan ni. Adakah hakikah lughawiyah ke, hakikah syar'iyah ke, hakikah murfiyah ke. Ke arah nak faham tu lah. Itulah
disiplin ilmu usufik tu nak bantu untuk faham. Orang yang memang ditutur dalam bahasa tu, dia tak perlu pun ilmu tu. Jadi hakikat dia, walaupun nama dia ilmu usufik, dia ilmu lurah juga sebenarnya, tapi dia dah jadi satu satu disiplin ilmu tersendiri lah. Tapi dia tak boleh, memang tak boleh, anda pun tak boleh faham macam mana nak belajar usul fiqh dalam bahasa Melayu. Memang tak boleh. So, usul fiqh tu sendiri ilmu untuk memahami khitab Al-Quran dan hadis, khitab arahan Al-Quran dan hadis. Macam mana kita nak belajar memahami arahan Al-Quran dan hadis dalam bahasa Melayu? Memang tak boleh, sedangkan arahan Al-Quran dan hadis dalam bahasa Arab. Yang mana tu subuh? Subuh ke apa tu? Macam contoh, nak bagi contoh. Anak kecil, kita mesti ada pengalaman kan. Pergi panjang pokok, jatuh, balik menangis, oh, jatuh. Bapak balik-balik, main kat bapak. Bapak tengok, siapa ni, menangis ni. Jatuh, bapak ni kata apa? Pi panjang lagi. Bapak tu subuh ke apa tu? Walaupun dia kata pergi panjang lagi, tu subuh ke? Itu bukan subuh. Jadi dalam Al-Quran pun banyak lah macam tu. Nampak macam subuh, tapi tu sebenarnya bukan subuh. If'alu ma syi'tum, buatlah apa-apa nak buat pun. Itu bukan subuh tu, tu nak kena tu. Allah Allah kata macam tu, tu kira nak kena tu. Dia ada ayat yang macam tanya, tapi saya bukan tanya. Anak dara lambat balik rumah, ni tak apalah duduk asrama kan. Cuma kalau duduk dengan mak ayah, pukul 12 tak balik lagi, 12 malam, 12:30, nampak oh ada motor hantar balik. Yang hantar tu pula lelaki, dia anak dara perempuan. Oh, lelaki mana pula hantar dengan motor 12:30 malam. Dia buka-buka pintu, ya, macam drama kan. Buka-buka pintu, ya, bapak dah tunggu kat ruang tamu. Apa bapak kata? Baru balik. Tu tanya lah. Tu bukan tanya tu, tak kenal tu. Siap lah lepas tu kan. Baru balik tu bukan tanya. Dalam Quran pun banyak macam tu. Itu nak faham. Ni tanya ke, bagi, nak bagi tahu ke, ni soalan ke, ni perli ke. Itu ilmu. Itulah hakikat ilmu sufik. Ayat tu ayat kiasan ke, ayat hakiki ke, bermaksud hakiki ke, dia umum ke khusus ke? Kenapa kena faham umum ke khusus? Supaya kita faham perintah tu umum ke atau khusus. Dia secara mutlak ke, atau dia ada muqayyad, dia terikat dengan apa-apa situasi dan keadaan dan sebagainya. Jadi ini antara ilmu yang memang perlu dikuasai. Benda-benda kaitan dengan luar tak lah, ya, sufik. Untuk memahami dia tools. Yang sebut ni tools. Dia bukan belajar usul fiqh kerana nak tahu usul fiqh. Tak. Tak perlu tahu usul fiqh. Kita belajar bawa kereta kenapa? Kerana kita nak bawa kereta. Bawa kereta tu pergi mana? Tak saja nak pusing-pusing. Tak ada. Dia alat. Alat untuk kita guna kemahiran bawa kereta tu pergi daripada satu tempat ke satu tempat. Jadi inilah ilmu alat. Macam orang belajar ilmu akmat ke matematik ke fizik tu, itu bukan ilmu kerana dia nak tahu fizik, kerana nak tahu fizik. Yeah. Nak guna ilmu tu, sebab tu ilmu fizik ni dia macam orang panggil apa, ilmu ibu segala ilmu jugalah, boleh dikatakan begitu. Betul, ilmu dia membuka orang dalam bidang astronomi pun dia melalui fizik. Bidang geologi pun dia start pada fizik. Dia semua dia macam kunci untuk meneroka ilmu. Itu kita kena tahu apa dia punya tools ataupun kunci untuk kita meneroka ilmu. Jadi itu bidang pengajian Islam, memang itulah antara yang mungkin kena tengok pun dah pukul 10 ni. Ilmu yang ikhwah akhwat kena concern lebih lah. Penguasaan itu. Dan bahkan ana dulu Syekh ana selalu sebut kan, orang bidang pengajian Islam ni dia patutnya orang yang istilah orang putih kata apa, nerd ulat buku. Sebab dia memang kena orang yang jadi orang yang rajin membaca, sebab
dia perlu luas dia punya ufuk pemikiran dia. Kalau dia kurang baca, itu yang dia menterjemahkan agama tu, angle dia terlalu sempit. Sebab dia punya bacaan dia tu yang tu je. Dia tak tengok banyak lain, yang sudut lain, pandangan lain. Anda dapat contoh macam ni lah. Itu penting tahu ilmu research ni kan. Contoh orang, kalau contoh orang buat PhD kan, dalam PhD bab paling penting dalam semua penting pun, tapi semua penting kita tak boleh kan. Tapi bab paling penting tu adalah bab yang panggil apa, literature review. Literature review ni bukan kita sekadar baca apa orang tulis. Dia analytical. Daripada apa yang orang tulis tu, kita nak cari apa benda yang semua orang nak cerita pasal benda yang kita nak tulis, kita nak kaji tu. Apa benda yang loophole tu, dia punya gaps tu, benda yang orang tak terukai lagi. Kita nak cari yang gap tu, kita nak tutup gap tu lah. Itu literature review. Tapi biasanya bidang-bidang sains teknologi ni, dia punya literature review dia tu, dia takat boleh takat berapa tahun. Anda tak pasti boleh berapa tahun dia literature review dalam bidang lain. Dia kena 5 tu lah lama dah kan. Itu bidang sains teknologi lah. Tapi kalau bidang pengajian Islam, literature review dia memang kena daripada yang apa yang sahabat kata, apa yang tabi'in kata, apa yang tabi' utabi'in kata, daripada golongan salam dulu. Bayanglah, sejarah Islam dah berapa tahun? 1400 tahun. Jenuh nak review 1400 tahun punya khazanah ilmu, kalau ikutlah. Sebab dia agama, ilmu agama Islam ni, dia tak start from scratch. Dia tak start daripada kosong. Sahabat dah bincang dah benda tu. Sahabat dah terokai benda tu. Tabi'in dah terokai benda tu. Tabi'in dah terokai benda tu. Makna kata, dalam bidang pengajian Islam ni, kalau nak buat research dia, lagi jenuh nak cari apa gap tu. Kat mana? Kalau tidak, dia akan ulang balik apa yang, ialah 1400 tahun dah. Dia akan ulang balik apa yang orang dah cerita dah. Dia tak boleh, sebab dia contoh kalau macam PhD ni, dia kena apa ni, ada novelty dia. Ataupun bahasa Arab, novelty ni apa? Bid'ah. Sebab tu virus corona tu, virus novel virus, sebab dia novel yang baru. Tak pernah orang jumpa ni, benda baru. Dia benda ada lah, tapi orang baru jumpa. Literally apa ni, novel ni adalah bid'ah. Bid'ah ni memang maksud dia sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelum dia. Bid'ah. Allah sendiri, salah satu nama Allah pada Al-Badir. Allah yang paling banyak buat bid'ah, sebab dia yang banyak buat benda yang tak pernah ada. Itu di sudut bahasa lah. Bid'ah di sudut bahasa. Allah alam. Anak-anak orang kata apa, sebagai mukadimah pada malam ni. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz Syazali. Sebenarnya kita buka kepada ruang untuk soalan jawab lah. Jadi kalau ada buku soalan, boleh ajukan kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz atas kerana dan motivasi kita tadi. Aku nak tanya sikit berkenaan dengan awal-awal tadi, bila tafsir berkenaan dengan dia tafakahu dan dia tidak menggunakan ta'lim tu. Tapi dalam contoh ayat yang lain, dia kata wal-ma'alim huma kita ta'iruh. Maksudnya ni kita nak memahami wal-ma'alim huma kita boleh hikmah. Bagus soalan. Bagus soalan. Tapi sebelum Allah kata wali yu'allimuhumul kitab tu, baca ayat daripada awal. Dia adalah wa yuzakkim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dia ada wa yuzakkihim dulu. Tazkiyatun nafs, jiwa tu. Dia kalau sekadar berpadu dengan ta'lim, di sini lah.
dia bila jiwa tu tak dicuci dulu, tak dibersihkan dulu, terus start dengan terus hanya difokuskan tentang sini je, itu masalah. Itu yang berlaku ulama jahat. Mesti tak dapat tidak tazkiyah tu nafs, wa yuzakihim wa yu'allimuhum al-kitab wa al-hikmah. Itu tugas Nabi. Alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatih. Mula kena baca dulu ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksud baca ayat-ayat Allah? Kena sebut, ceritakan kepada orang-orang Arab ni kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak memperkenalkan Allah tu mesti kena menyebut ayat dia, ayatih. Ayat ni adalah sign of God, tanda-tanda, bukti-bukti kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu datang dah dia mengaku bahawa Allah lah Allah. Allah itu wujud dan Allah itulah Tuhan dia. Wa yuzakihim, baru cuci. Cuci ni apa? Mensucikan sebarang daripada sifat-sifat keraguan, syubhat, kan? Sifat rasa macam dia pun nak macam Tuhan juga. Bersihkan, bersihkan tu semua. Solid, solid, teguh, utuh iman dan keyakinan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru datang wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah. Baru datang taklim. Tiba-tiba tentang tak rasa Allah tu hebat, hati ni pun masih ada kacau, syubhat, banyak keraguan, terus taklim. Orientalis pun alim juga. Sebab dia mula dengan taklim orientalis. Dia mengaji Quran hadis. Antum ni sekarang dah zaman internet lah. Antum pernah tahu lah ada dia panggil apa ni, Fahrasul Hadis, indeks hadis. Dahsyat tu indeks hadis ni. Dia manual. Indeks hadis ni dia manual. Sekarang orang nak cari hadis, orang boleh masukkan nombor hadis ataupun sebahagian daripada perkataan hadis tu dalam internet kan. Kita search, dia jumpalah hadis tu. Zaman tak ada internet, macam mana orang nak cari hadis? Ni dia ada Fahras. Fahras index, Fahras, Fahras index. Index tu dikumpul semua hadis, mula dengan huruf hamzah tu, huruf ba, susun balik secara manual alif, dia ikut kronologi perkataan pertama dalam hadis tu. Itu bukan orang Islam buat tu. Bukan orang Islam buat tu, ikhwan-ikhwan. Dia kata kalau nak kira alim, orang tadi alim. Itu apa soalan?